Halo Budi Suparto di sini. Kali ini kita akan membahas tentang cara memperkecil file PDF, cara mengkompres. Pada video kali ini kita akan mengkompres hingga 87%. Hal pertama yang kita lakukan adalah menginstal kompres PDF. Buka Google Play Store. Ketik PDF kompres. Selanjutnya, pada tab kita pilih kompres PDF file. Kemudian kita klik install. Kita tunggu beberapa saat. Kita klik open. Untuk pertama kali kita akan diminta untuk memberikan beberapa akses layanan kepada aplikasi tersebut. Yang ketiga, kompres file Anda dengan cara buka file PDF yang akan kita kompres. Untuk saat ini, file yang akan saya contohkan ada pada WA bisnis saya. Media, kita pilih dokumen dan pilih file. Dalam hal ini, file pada dokumen sudah diurut berdasarkan abjad dari A sampai Z. Saya memberikan contoh 1,8 kilobyte. Ada tiga pilihan kompresi, yaitu kompresi extreme compression, recommended compression, dan less compression. Kita pilih. Dalam hal ini saya menggunakan recommended compression. Dan hasilnya adalah kita mendapatkan hasil kompresi dengan 87,21%, berkurang dari file aslinya, dari 1,8 mega menjadi 238,9 kilobyte. Yang keempat adalah cara kita menyimpan hasil kompresi tersebut dengan save kompres PDF. Dan kita akan menemukan file kita akan diarahkan pada folder di mana kita menyimpan file tersebut. Saya contohkan satu lagi dengan ukuran 7,2 megabyte dan kita akan pilih compression level. Yang pertama adalah extreme compression, yang kedua recommended compression, dan yang ketiga less compression. Extreme compression maksudnya adalah dengan memperkecil dan mengurangi kualitas, sedangkan recommended compression ada di tengah-tengah, dan less compression kita hanya memperkecil lagi sedikit dan tentu kualitas tetap bisa dipertahankan. File kita berkurang 63,29% dari ukuran file aslinya. Apabila kita kurang puas dengan hasil tersebut, kita dapat memilih change compression level dan kembali ke pencarian file dan memilih extreme compression. File yang kita lihat sudah diurut berdasarkan abjad dari A sampai dengan Z, sehingga kita mudah untuk mencari. File yang tadi adalah JDIH dan kita kompres dengan extreme compression. Mungkin tampilan pada handphone Anda akan berbeda. Hal ini juga sangat tergantung dengan di mana Anda menyimpan file yang akan dikompres atau diperkecil. Hasil yang kita dapat adalah PDF kita menjadi 1,8 MB atau berkurang 75,52% dari ukuran aslinya, dan kita save. Kita sudah menemukan file kita
dengan size 1,8. Bagaimana cara membukanya file tersebut? Kita langsung klik buka file dan kita bisa mereview file tersebut. Ukurannya sudah sangat diperkecil, namun kualitas masih bisa kita baca dengan baik. Demikian juga file yang tadi sudah kita kompres. Dan yang kelima, cara kita untuk meng-share hasil atau file yang sudah kita kompres. Buka files atau file manager pada HP kita. Kemudian di sini ada folder PDF compression. Kita buka ketiga file tersebut sudah ada pada folder PDF compression. Untuk mengirimkan file, kita tekan lama, kemudian kita klik tanda share di atas, dan kita bisa men-share melalui aplikasi pesan singkat atau email. Demikian cara kompres file PDF atau cara memperkecil file PDF. Klik like jika Anda suka dan subscribe. Terima kasih.